Halo guys, gua kali ini bakalan ini ya, kasih tahu buat gimana caranya install Chrome di Android Box ya. Android Box dari Akari ya. Dari Akari ini. Banyak yang jadi yang banyak yang nanya kalau bagaimana cara installnya. Nah, untuk cara installnya gampang banget guys. Jadi kalian itu butuh flash disk ya. Pertama flash disk, siapkan dulu flash disk. Ini ada flash disk gua udah nempel di sini. Nah, kalian masuk ke ini ya. Ke Google di handphone kalian, masuk ke Google dan download yang namanya APK ini ya, APK Chrome ya. Download APK Chrome. Nah, terus kalau itu kalian download mereka APK Pure bisa. Nah, di situ ada Chrome. Nah, ini kalian unduh. Nah, terus jangan diinstal langsung dulu di handphone. Nah, kalian masukin flashdisk ke handphone kalian, OTG, nyalain OTG-nya dan salin APK tadi ke flashdisk kalian. Nah, udah itu kalian bisa colokin ke flash disk saya di Android box-nya dan masuk ke menu file manager. Oke, sebelum kalian dapat ini kan biasanya bawaannya belum ada file manager-nya ya. Kalian bisa masuk ke ininya ya, ke Play Store-nya dan kalian download yang namanya file manager-nya. File manajernya yang ini kalian diinstal aja ya, install aja, saya udah install. Nah, setelah kalian mendownload yang namanya file manager, nah kalian bisa di situ mencari yang namanya tadi flash disk dan APK yang kalian download yang tadi. Nah, di situ ada kira kalian install aja dan nanti ada minta izin ya, setelan ya, setelan di file manajernya, setelan itu izinkan aja. Nah, itu sebenarnya itu mengizinkan untuk menginstal aplikasi dari dari file manager untuk masuk ke Android box-nya. Nah, setelah itu kalian bisa setel langsung ya aja dan kalian bisa buka langsung si Chrome-nya. Oke, demikian untuk caranya. Gampang banget ya guys ya, buat cara-caranya. Nah, kalian kalau masih butuh tutorial yang lain, kalian tinggal subscribe dan ikutin saya, video saya terus. Banyak tutorial-tutorial yang akan saya kasih tahu di channel ini. Oke, demikian. Dadah.